Hai Samurian. Okey, hari ni kita nak ajar untuk buat cap menggerutu atas cover enjin. Sebelum kita guna, kita kena aktifkan dulu nozzle merah. Kita tekan sampai bunyi pop, baru kita biarkan selama 5 minit. Nah, selepas 5 minit kita boleh goncang-goncang dan apply. Yang baru nak guna Tokyo Air Undercoat Epoxy ni digunakan sebagai lapisan pertama untuk undercoat Tokyo 7 truck bed. Kita semburkan dalam 2 lapisan, kemudian biarkan kering selama 40 hingga 60 minit. Okey, yang tanya-tanya cap menggerutu tu ialah cap 2KO7PU Truck Bed Liner. Sebelum kita gunakan, kita kena aktifkan macam biasa, tekan nozzle warna merah sampai bunyi pop sound. Kemudian biarkan selama 5 minit, biarkan mixer dia larut. Kemudian kita angkat dan goncang-goncang. Untuk 2KO7 Truck Bed Liner, kita spray 2 lapisan dengan jarak 1.5 kaki ataupun nak senang korang guna 1 jengkal jari korang. Okey, selepas dah sembuh 2KO7PU Truck Bed, cap menggerutu ni korang biarkan dia kering dalam masa 20 hingga 30 minit. Seterusnya kita pakai Chameleon Color kod K7/T600 4 Star. Chameleon Color ni warna 3D, kita sembur 2 hingga 3 lapisan. Kita biarkan warna chameleon kita ni kering dalam 10 hingga 15 minit. Sebelum gunakan produk 2K, macam biasalah kita kena aktifkan dulu nozzle warna merah sampai bunyi pop sound. Lepas bunyi pop tu, korang biarkan dulu kita punya can tu dalam 5 minit. Kemudian kita angkat dan goncang-goncangkan sebelum kita nak guna. Okay.
Okey, macam biasalah kita gunakan 2K01 top coat clear sebagai kesan untuk nampak lebih glossy. Kita spray ke atas permukaan dalam 4 layer. Setiap layer tu kita jarakkan masa dalam 8 minit. Okey guys, inilah hasil cover enjin kita yang telah dicat dengan cat menggerutu dan warna chameleon. Cat menggerutu kita kod dia 2K08 dengan 2K07. Kemudian kita lapiskan dengan warna chameleon. Nah, nice kan? Okey, macam biasalah jangan lupa subscribe, like dan share kita punya video. Apa-apa korang boleh tanya terus dekat kita punya Facebook ataupun komen dekat YouTube bawah ni. Bye-bye.